Kita saksikan perangnya Raseksa Cakil dengan Janoko atau Arjuno. Wongis Bali Arjuno. Kita saksikan peran Cakil yang sangat memukul dari kontingen Kalurahan Gurjo yang merupakan desa budaya. Inilah kreasi garapan reok. Hadirin penonton sekalian, tentunya penampilan reok ini juga didukung oleh sesepuh kelurahan Gulerjo Pak Bejo Santoso. Mungkin saat ini juga menyaksikan bersama kita di saat ini. Tokoh Arjuno, tokoh Pandowo, Satrio Madukoro yang saat ini berlaga dengan Kendir Penjalin utawa Cakil Raseksa sing ala rupa ala sakabehane. Neng nyenengke ditonton. Inilah aktor Cakil yang sangat lincah, merupakan bintang Arjuna dicoblos ratep dias mergora dipaske. Seneng Cakile iki. Iya, Cakil merasa heran. Pak Trio kepengin dadi Cakil nek kok ngene iki. Wis. Ora tegas. Ora pas masalahnya. Kuali. Kerisnya kuali. Diasah disik. Melot. Burung disepuh disik. Wah. Dilempeng sih. Mas Cakil. Pertunjukan yang sangat memukau. Reok kreasi dari Gulerjo. Inilah peserta terakhir yang sangat menakjubkan, dijiwai dengan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia 1945 dan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Akhirnya Cakil geletak dengan senjatanya sendiri oleh Arjuno, terhuyung huyung, akhirnya sirno margolayu. Nah, inilah pasukan berikutnya, Anoman Bekonondo akan berhadapan dengan orang ngerti aku. Ning Man
iki. Ayo dipresani Bapak Ibu. Kethek putih. Indrajit Bekonondo. Yes. Yang Bapak Ibu saksikan adalah kita saksikan Indrajit dengan Anoman. Kreasi reog dari Bulurjo. Inilah perang tanding antara Anoman. Melawan Indrajit. Yang dikawal oleh anak buah dari masing-masing. Pertunjukan tari reog kreasi yang sangat apik dari Kelurahan Budaya, Kelurahan Bulurejo. Semua dilaksanakan dengan seni total wayang reog yang dijiwai sehingga nampak apik, kompak dan serasi. Dengan iringan musik reog garapan yang sangat apik, kita saksikan Bapak Ibu. Nah, inilah Anoman. Selamat. Mantap. Merdeka. Turun hati-hati. Bapak Ibu, demikian pertunjukan terakhir dari kontingen Kelurahan Bulurejo dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun bersama keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf dari PHBN Kecamatan Lendah. Selamat jalan, sampai bertemu di lain kesempatan dalam situasi yang bahagia. Hati-hati di jalan pada Bapak Ibu, para penonton, para peserta pawai karnaval. Sekali lagi, keselamatan adalah yang terpenting bagi kita semua. Atas nama panitia Hari Besar Nasional Kapani Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak, para penonton, para peserta pawai karnaval, Bapak Ibu warga masyarakat serta Kapani Pemerintah atas partisipasi dan tuan serta berupa apapun sehingga dapat terselenggaranya pawai karnaval di tahun 2024 dari PHBN Kecamatan Lendah. Sekali lagi atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Selamat jalan. Kami yang meliput acara ini, butuh-butuhnya cukup foto dengan Pak Penebu.